Hai guys, ketemu lagi dengan AA Irfan Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai Signal, yaitu aplikasi Samsat Digital Nasional. Aplikasi Samsat Digital Nasional atau Signal diharapkan bisa menjadi solusi baru bagi pengendara yang hendak melakukan pembayaran pajak kendaraan secara online. Meski demikian, pihak berwajib Korlantas Polri memastikan sebagai langkah awal aplikasi baru ini baru bisa diterapkan pada 15 wilayah di Indonesia. Seharusnya sudah di-launching pada tanggal 28 Juni 2021. Tapi karena kondisi pandemi COVID-19 diundur dan direncanakan akan diperkenalkan pada bulan Agustus 2021. Namun demikian, agar mampu menghadirkan kebijakan PPKM, maka Signal telah diuji coba sejak tanggal 21 Juni 2021 dan aplikasi sudah dapat diunduh di Play Store. Hanya saja untuk wilayah kerja Signal sementara ini atau tahap 1 baru diterapkan di 15 provinsi. 15 wilayah yang sudah bisa memanfaatkan aplikasi Samsat Digital Nasional ini diantaranya DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Riau, Jambi. Bengkulu, Kepulauan Seribu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.